Sejumlah 73 pasukan pemantau digerakkan di seluruh Kedah untuk memastikan semua pihak mematuhi prosedur operasi standard atau SOP khususnya di tempat tumpuan awam. Ketua Polis Kedah Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, pasukan pemantau itu akan memeriksa pasar basah, pasar raya, kedai makan, terminal feri dan angkutan awam yang lain. Sementara 16 angkatan jalan raya atau SJR mungkin diubah kepada ops pematuhan. Pemantauan dilakukan bagi memastikan orang ramai sentiasa memakai pelitup muka, melakukan penjarakan fizikal dan mendaftar MySejahtera sebelum memasuki premis. Isu COVID ini adalah pematuhan. Pematuhan dari segi SOP, pemakaian, pelitup muka dan juga dari segi vaksin itu sendiri. So, pihak PDRM Kedah terutamanya akan memastikan bahawa mereka mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dan kita akan pastikan pematuhan itu dilaksanakan atau diamalkan oleh masyarakat semua. Dan seperti mana pesanan daripada PDRM sendiri adalah kendiri. Kendiri, kita harus ikhlas dan kita harus bertanggungjawab. Itu secara kendiri memastikan bahawa kalau kita bergejala, tak perlulah pergi ke tempat-tempat orang ramai. Dan dari segi kita akan patuh, kita akan ikut SOP yang akan dikeluarkan kemudian nanti. Dan begitu juga dari segi sekatan jalan raya. Okay, sekatan jalan raya, out benteng, of course, kita akan teruskan. Itu out benteng kita ada di Kedah ni, ada dua sekatan jalan raya. Dan yang lain itu ada dalam 16 sekatan jalan raya. Mungkin ini bergantung pada keperluan semasa. Walaupun memang kita akan mungkin kita akan ubah dari segi sekatan jalan itu, mungkin ubah kepada tim-tim pematuhan untuk memastikan bahawa SOP ini dipatuhi. Kerana mematuhi SOP adalah penting untuk memastikan bahawa COVID ini tak disebarkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Pejabat Polis Kontinjen atau IPK Kedah di Alostar Kedah hari ini.